Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Dua pemain asing baru Arema sudah tiba di Malang sejak Selasa 22 Juni 2021 siang hari. Mereka adalah Renchi Yamaguchi dan Adelson Marinha yang disiapkan untuk Liga 1 2021-2022. Renchi merupakan gelandang bertahan yang berasal dari Jepang. Musim lalu bermain untuk klub Liga Thailand dan Lampang FC. Sementara Marinha yang berasal dari Brasil berposisi sebagai kiper dan musim lalu memperkuat klub Liga Portugal dan UD Vila Frequense. Media Visa Arema Sudar Maji menyebutkan bahwa kedua pemain asing itu sejatinya sudah berada di Indonesia sejak pekan lalu. Namun, Renchi dan Marinha harus menjalani karantina mandiri di Jakarta. Laman resmi Arema juga menuliskan bahwa Renchi Yamaguchi dan Adelson Marinha akan diperkenalkan sesegera mungkin. Perkenalan kedua pemain ini juga akan dipimpin langsung oleh Presiden Klub Arema Gilang Pramana. Sebenarnya, baik Renchi maupun Marinha sudah diperkenalkan secara singkat melalui unggahan di akun media sosial resmi milik Arema pada hari Selasa 22 Juni 2021 sore hari. Bahkan selain melalui grafis foto, keduanya juga dikenalkan melalui video singkat yang menampilkan proses kedatangan mereka di Malang. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel Di Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.